Alright guys, welcome back my channel. Asadiah Mentor Bikotik, yang terbaik terbaik semua tahun warna. Alright guys. So, kali ni aku nak jawab soalan daripada aku punya subscriber. Konten tadi ni jawab soalan dan kita bagi penerangan dekat dia. Okay, alright. Okay, dia tanya, Tan ni tanya. Info yang bagus untuk ni, okay. Ni kita tanya dia tentang apa, Mr. Gordon. Okay. Boleh tanya, untuk super rate pula adakah sama dengan Aero Gordon base? Okay, untuk super rate, okay. Actually untuk super rate ni tak kira lah super rate mana ke, kapas ke, local ke, cuma membezakan dia punya colour lah. Kalau merah tu, dia punya bakar merah tu dia akan jadi merah. So kalau bakar dia kurang merah tu, dia tak akan jadi merah. So kalau Malaysia ni local tu, banyak dia panggil bullet rate lah, yang merah cantik. Dan kau-kau punya merah dia. Alright, kalau untuk kapas, kita ada kapas dan kita ada local-local yang besar. Okay, right guys. Kalau untuk kapas macam ni, mana-mana super rate lah, sama format dia. Alright, kecil-kecil macam ni. Okay guys, kecil-kecil macam ni. Ah, kita tak tanding lagi. Just letak lampu display, background putih je. Macam ni ya. Alright. Kita biar macam ni, background putih. So, tank selalu kita pakai 4 kaki lah. 4 kaki x 18. Sebab apa? 4 kaki x 18 ni, sebab banyak dia punya seseri. Macam-macam seseri kau boleh beli. Kalau kau nak 4 kaki saja pun boleh. So, 4 kali 2 kena tempah lah. Jarang-jarang ada. Kalau standard kedai tu, jual 4 kali 18. So, ni yang kecil-kecil, okay? Ni dah 8 inci, 9 inci macam tu lah. Alright. Okay guys, ni 8 inci dan 9 inci tu. Spread kau puas, okey. Tak kisah lah spread kau puas ke, spread apa pun, format dia sama je. Okey, kau pakai lampu display, buat macam ni je. Alright, selepas dia dah besar sikit, maksudnya dia umur dia dekat-dekat setahun. Alright, kalau nak baru start turning. Kecil-kecil je ni, jangan turning dulu lah. Just letak lampu display, biar je dulu. Bagi dia matang sisik dia. Okey, macam ni lah. Macam ni kan, dah setahun lebih-lebih, baru kita start turning dia. Okey. Dah setahun lebih-lebih kita start tanning dia sebab dia punya sisik dah matang. Bila sisik tak matang ni kita tanning pun tak guna. Kita macam buang masa lah. Bukan tak guna apa, kita buang masa. So kenapa spray tak merah? Sebab apa? Awal sangat tanning dia. So ambil masa lama untuk merah. Kalau yang dah matang sikit ataupun yang setahun lebih kan dia punya umur tu, dia punya sisik dah matang dia cepat merah. Sebab apa? Sebab dia dah matang sisik dia. Bila sisik dah matang dia cepat merah. Alright. Super rate ni, dia tak kisah sangat, tak macam MG. Super rate ni, kalau kau tak dalam hitam background putih pun boleh, background hitam pun boleh. Cuma je super rate ni, kalau kau tak dalam background hitam, dia lambat sikit nak jadi. Nak cepat, letak background putih. Then dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Kau tak background hitam, lepas tu kau nak tuning dia, kau masuk background putih untuk cepatkan dia. Kalau background hitam, lambat sikit nak jadi background putih. Kau masuk balik background putih. Kalau kau tengok YouTube aku sebelum ni, ikan ni, super rate ni, duduk dalam tank besar ni. Dalam tank besar ni. Tank besar ni kita tengah tukar air untuk masuk ikan lain. Alright, kita nak tuning super rate ni. Dia tak ada banyak isu. Kita letak je dalam background putih atau hitam. Lepas tu bila kita nak tuning dia, masuk background putih. Untuk cepatlah. Kalau tak background hitam, dia lambat. Contohnya, satu lagi contoh. Okey, kat depan ni. Ini guys, super rate ni. Umur dia 2 tahun dah. 2 tahun. Dekat 2 tahun ya. Super rate ni. Umur dekat 2 tahun. Dia belum merah lagi. Sebab kita tak tanning dia sangat. Just kita tak lampu display macam ni. Jadi kita tak biar macam ni je. So, nanti kita akan tanning dia bila sampai masa nanti. Sebab tank tanning kat sini tak banyak. Ada dalam 3 atau 4 tank saja tank tanning kita. Untuk super rate lah. Kita tak banyak tank tanning. Okay? So nanti bila kita dah sampai masa, yang ni pula kita tanning. Biar dia pecah dulu. Sebab apa aku tak tanning awal-awal? Senang cerita dia. Sebab aku nak bagi dia tua dulu. Sisik dia tua dulu. Tak perlu tanning awal-awal. Kau tengok ni lah. Walaupun tak tanning sangat, nampak pipi dia dah. Ada merah sikit. Kalau kau tengok depan-depan dia merah. Tapi tengok dalam GoPro ni, nampak orange-orange sikit merah. Dia bergantung pada usia ikan tu lah. Nampak ring dia dah keluar. Kita belum tanning lagi ikan ni. Nanti kita tanning dia. Nampak? Ini jenis super rate, semi shot, bullet head. Alright guys, aku harap aku menjawab korang punya soalan. Okay.
Aku harap aku jawab soalan. So cerita dia, aku repeat balik, senang saja. Spirit ni, content ni biar dia besar sikit. Waktu dia setahun-tahun lebih, baru kau start training. Sebab apa tau? Kau nak dia nampak cepat. Nak nampak progress dia cepat. Kalau kau training awal-awal, progress dia lambat. So progress dia lambat tu adalah buang masa lah. Okay, buang masa. Tapi kalau kau tak kisah tu, kau rajin tukar air tu. Sebab waktu training spirit ni, kau nak tukar air at least satu minggu satu kali ataupun seminggu dua kali. Ataupun tiga kali seminggu. Kalau kau training 24 jam, letak sampai 3-4 batang lampu tepi, macam buat tu, tepi, atas, belakang, 3 lampu tu, kau nak tukar air seminggu 3 kali ataupun 2 kali sekurang-kurangnya. Sebab apa tau, bila dah lampu banyak macam tu, pH dia drop. Air dia akan jadi berlumut, air tak cantik semua. So, kau kena tukar air cepat lah. Kalau yang macam kau nak cepat tu. So, baik, biar dia tua sikit, sesuai dengan masa dia, bila dia besar sikit, baru kau orang training. Kalau boleh letak background putih dulu lah. Okey, cik-cik tu letak background putih dulu sampai setahun lebih. So bila dia besar, kau orang training lah. Kalau kau tak nak letak background putih, tak background hitam, nanti kau orang training balik lah. So wajib training dalam background putih, jangan tak dalam background hitam. Alright. Okey guys, yang belum subscribe channel YouTube tu, subscribe. Yang belum like, yang belum share. Alright, komen kat dalam tu apa yang kau nak. InsyaAllah aku akan bagi information kat korang dengan apa yang kau ada, ilmu yang kau ada. Alright guys, jumpa lagi. Okey, kalau nak support it yang tadi kecil-kecil tu, boleh WhatsApp aku dengan segera. Alright. Kalau nak MG Power Blue pun boleh WhatsApp aku dengan segera. Alright. Ni ada MG Power Blue yang kita tengah buat color, tengah naik color. InsyaAllah tak lama lagi dia naik color lah tu. Dalam sebulan kita akan tunjuk kat orang dia naik color. Ni ada hijau, biru, purple. Tiga color dalam satu ekor ni. Dia dah cuci habis lah. Kalau kau tengok video aku sebelum ni, okay, kita cuci habis dah atas tu. Kita letak dalam background putih sebelum ni. Sekarang ni kita masa untuk naikkan color dia. Alright guys. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum guys. Bye-bye.